tidak benar saya uranni tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surrganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Ya di kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video luar biasa ya Dimana sekali lagi video dari polemikus ini selalu berisi framing fitnahan Dan juga memutar balikkan fakta ya Jadi memang polemikus ini kerjanya hanya memelintir Hanya memutar balikan fakta dan mencoba menipu umat-umat muslim yang ada di luar sana. Karena itulah tugas kami sebagai para pewarta kebenaran, para mujahidin ya, untuk meluruskan fitnahan dari para polemikus ini. Jadi sebenarnya saya agak capek sebenarnya untuk mengurusin polemikus-polemikus ini yang nggak habis-habis. Nanti ada yang bertobat, eh muncul lagi yang baru. Nanti ada yang masuk penjara, eh muncul lagi yang baru. Ya tidak habis-habis. Para penghujat ini bermunculan, tentu saja kita ketahui penghujat ini bisa muncul ya, karena ada donatur, karena ada orang yang memesan, ya memesan supaya banyak penghujat di Indonesia. Untuk itulah kami meminta kepada pemerintah melalui para penegak hukumnya untuk bisa menertibkan, ya, para polemikus-polemikus ini agar jangan kerjanya itu menyerang ya, memelintir keyakinan orang lain. Oke, di sini saya akan kembali menanggapi sebuah video ya, karena beberapa hari ini saya ditanyakin juga sama para penonton, bang, kok jadi bahas bang Zuma gitu kan? Ya karena bang Zumanya lagi heboh. Mohon maaf gitu kan, ya. Soalnya lagi heboh Bang Zuma, jadi kita ikutan membahas. Dan karena saya yang buka room komal gitu kan, saya di TikTok live, masa saya nggak live kan di YouTube? Sedangkan video tersebut juga diupload oleh banyak ya. Banyak di live kan juga di channel-channel yang lain. Masa saya yang jadi tuan rumah nggak ikut live kan, nggak ikut tayangkan. Ya mohon maaf kalau ada beberapa teman-teman yang ya kurang tertarik gitu ya. Kurang tertarik dengan pembahasan-pembahasan seperti itu. Tetapi ya pembahasan seperti itu adalah kunya juga gitu. Jadi ya kita harus apa ya saling inilah saling melengkapi gitu. Kadang-kadang ada yang pembahasan yang recehan, kadang ada yang mengkonter syubat-syubat oten. Kadang-kadang memang harus ada infotainmentnya juga. Ada info-info seputar dunia debat agar menarik juga. Karena penonton kita ini kan beragam jenis. ya. Dan kita juga nggak pungkiri, kita juga membutuhkan jumlah viewers. ya Untuk supaya channel ini bisa survive, apalagi mohon maaf ya, ini harus saya katakan dengan terus terang, setelah ya saya dipersekusi saya ingin ya ingin ya dilenyapkan ingin dihabisi oleh beberapa orang oleh para polemikus tentunya yang tidak senang saya membongkar kebenaran dan saya terpaksa ya harus tinggal di Jakarta dan membuat saya pengangguran ini sudah bulan kelima bentar lagi saya pengangguran dan ini cukup berbahaya bagi saya mau gak mau saya juga harus mencoba formula-formula lain agar channel ini bisa lebih ya, lebih mendapatkan jumlah viewers sehingga ya saya minimal bisa survive lah. Karena memang pada dasarnya saya bukan YouTuber. Saya bukan YouTuber tetapi saya harus mencoba ya, mencoba menjadi semi-semi YouTuber agar saya masih bisa hidup ya. Karena kalian tahulah kelemahan dari mujahidin muslim apalagi yang beresiko seperti kami ini ya. Itu kaki kami sebelah itu benar-benar ada di alam maut. Gitu, segala cara pasti akan dicoba oleh mereka untuk mencelakai. Jadi, ya, inilah resiko yang harus kami lakukan. Suka tidak suka, kalau sudah terjun, ya mau gimana lagi. Ya, tidak ada lagi kata untuk mundur, tidak ada lagi kata untuk menyesal. Jadi, inilah resiko kami, sehingga ya, sekali lagi, teman-teman, ya, mohon dukungannya minimal dengan cara subscribe dan juga. Menonton habislah video kita, serta tonton video-video lainnya juga, ya. Itu yang bisa kita harapkan. Oke, kita akan membahas kali ini adalah salah satu polemikus yang sangat sering ya, memelintir ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan kalian mungkin sudah lihat di pembukaan tadi. Siapa lagi kalau bukan si Maling Kundang? Ya, si Maling Kundang, Injil Habaget, yaitu Effendi Usman. Di sini dia bikin judul menggemparkan jutaan umat. Waduh, ngeri ya. Menggemparkan jutaan umat. Nyesal kalau tidak nonton. Viral kembali. Tak ada satupun para ustadz kiai dan umat yang bisa bantah ulama ini. Ngeri ya. Jadi tidak ada satupun kiai dan juga umat muslim yang bisa membantah statement ulama ini. Sebenarnya statement apa? Ya kita akan tonton. Nanti kita akan tanggapi dan teman-teman sendiri yang nilai ya. Kalian bisa lihat, saya bingung Ini judul, thumbnail semua selalu menyerang Islam, selalu membahas Islam gitu kan? Apakah ya tidak ada lagi yang bisa dibahas dari kekristenan sehingga kerjanya itu membahas Islam? Padahal judulnya Injil gitu kan? Injil Habaget, Habaget ya kebenaran. Tapi yang dia bahas selalu Islam. Tapi ya inilah kerja polemikus dan sekali lagi ya. Bagi teman-teman Kristen, jangan tersinggung. Saya hanya mengkonter dan meluruskan fitnah yang dibuat Effendi Usman saya tidak ada masalah dengan agama Kristen. Ya, kita hanya membentengi iman saudara-saudara kami yang terus coba untuk dikerus para polemikus-polemikus ini. Oke, kita saksikan dulu, nanti baru kita tanggapi ya. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kurei Sihab. Penyampaian beliau yang begitu luar biasa dan apa yang beliau sampaikan banyak orang tidak bisa terima saudaraku padahal itu nyata adanya. Tidak beliau karang-karang, tidak beliau lebihkan dan tidak beliau kurangkan. Tetapi oleh sebagian saudara-saudara kita dari seberang tidak bisa terima dan beliau dianggap sesat bla bla, bla 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 bla. Padahal kita melihat beliau orang yang berilmu, punya adab juga, sopan santun, akhlak yang baik tanpa pernah menghina, mencaci maki orang lain, menghina akidah orang lain, menghina agama orang lain, menjatuhkan iman orang lain, saudaraku. Inilah Dokter Kuresiar. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan videonya tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Qureshi. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita-kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa masa depan eh, masa yang akan datang gitu. Apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Kuraiz? Paling tidak ya Seper, gitu berapa 1 ya? lah gitu agar kita merasa yakin iya ya satu hal dulu. Tidak benar. Saya ulangi tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nah, Sorga itu hak prerogatif Allah. Mm -hmm. no, Oke, okay. prerogatif. Ya toh? Ya toh. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Katang. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar siapa yang bilang begitu tadi? Hmm. Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Hmm. kalau berkata dia baik amalnya jadi dam surga hak prerogatif Tuhan hmm. terus ditanya kamu pun tidak wahai Nabi Muhammad saya pun tidak hmm. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata, kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam Kitab sucinya mm -hmm. bahwa yang taat itu akan dapat mm -hmm. ya, Ada ayatnya, ya. Ya, ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa sorga dan apapun yang beliau kandang. Mm -hmm. Tapi buat kita diaib sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia seduh hakka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka karena itu hak prerogatif Tuhan. Nah, Saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video tadi? Bagaimana Bapak Kuresi Sihab menjelaskan mengenai keselamatan, tentang bagaimana Dr. Kuresi Sihab menjelaskan tentang seseorang masuk surga. Masuk surga itu hak prioritasnya Tuhan. Hak Tuhan. Nah, apakah Tuhan memasukkan orang tersebut ke surga atau ke neraka itu tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Dan itu bukan karena amal, bukan karena kebaikan, bukan karena pahala, bukan karena kehebatan, bukan karena orang tua, karena ini karena ini karena ini enggak, karena kasih karunia Tuhan. Nah, itu imannya dari segi dokter Kure Sihab. Nah, bagaimana dengan iman kita, Saudaraku? Kalau iman kita itu sudah sangat jelas sekali Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Aku. Iman kita itu adalah iman yang pasti. Masuk surga itu karena iman percaya kita kepada Yesus, Hamas, kepada Yesus Kristus. Kita masuk surga bukan karena hasil usaha kita sendiri, bukan karena pahala yang kita kumpulkan, bukan karena amal kebaikan yang kita kumpulkan masa di dunia ini. Bahkan Alkitab mengatakan di ayat yang lain, "Amal kita, kebaikan kita, pahala kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan." Ya, bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan bukan berarti ketika kita berbicara masuk surga itu karena kasih karunia Tuhan, amal kebaikan pahala itu tidak penting. Amal kebaikan pahala itu sangat penting, tetapi amal dan kebaikan pahala bukan untuk kita masuk surga. Amal kebaikan yang kita lakukan itu karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Tuhan sudah duluan menyayangi kita. Kita harus menunjukkan kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat tidak lagi melakukan kesalahan, tidak lagi melakukan pelanggaran, tidak lagi melakukan dosa. Nah, kebaikan amal itu penting. Tetapi di dalam iman kekristenan, kebaikan amal dan pahala itu bukan untuk kita bawa ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membukakan pintu surga kepada kita. Amal kebaikan sangat penting, bahkan kita dianjurkan untuk selalu berkelakuan baik. Tetapi lagi-lagi, kebaikan yang kita lakukan bukan karena satu-satunya jalan untuk kita masuk surga. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebagai buah pertobatan kita kepada Tuhan. Sebagai buah pertobatan kita ketika kita bertobat terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kesalahan pelanggaran dosa itu tidak boleh lagi kita lakukan. Yang ada apa? Kebaikan. Kebaikan. Yang ada apa? Kita bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hablum minallah hablum -tuh> Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan bagaimana kita mengasihi sesama kita? Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, sebagaimana kita tidak mau disakiti, kita jangan menyakiti orang lain. Sebagaimana kita tidak mau dicaci maki, kita jangan mencaci maki orang lain. Sebagaimana kita tidak mau dihina, maka kita pula jangan menghina orang lain. Alkitab mengatakan, "Segala sesuatu." yang tidak mau orang lain perbuat kepadamu maka engkau jangan perbuat terhadap orang lain. Ada orang engkau tidak mau dihina maka engkau jangan menghina orang lain. Engkau tidak mau dicaci maki maka engkau jangan mencaci maki orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan para pencinta channel Ajal Masuk surga itu benar-benar karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan amal pahala kita. Amal kebaikan pahala itu penting, tetapi dengan amal kebaikan dan pahala, kita tidak akan bisa nyogok Tuhan, sehingga Tuhan memasukkan kita, memberikan izin kepada kita untuk masuk surga. Izin kita masuk surga itu adalah percaya kepada Dia yang datang dari surga, Dia yang tahu jalan ke surga. Maka Dia pula yang berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah terbesit di dalam pikiran saudara untuk menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Di luar dia benar-benar tidak ada kepastian keselamatan. Kita sudah melihat tadi bagaimana kata Bapak Kureisihab ya, bagaimana kata Bapak Sihab Bapak Ibu. Mari teman-teman dari seberang renungkan. Jangan cepat marah, tetapi cepatlah mendengar dan cepatlah merenungkan lalu ambil keputusan. Jangan sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit oh ini bla 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 macam-macam jangan itu tidak boleh. Kita adalah diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, berpikir dengan cerdas. Bagaimana cara kita bisa masuk surga? Apakah dengan amal kebaikan pahala kita? Ya tentu tidak akan bisa. Bapak Sihab tadi sudah sampaikan. Kita tidak akan bisa memaksakan Tuhan untuk Tuhan membukakan pintu surga kepada kita hanya karena amal, kebaikan, dan pahala yang kita bawa masa kita di dunia ini. Tetap masuk surga karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu itu Bapak Quraish Sihab yang ngomong. Bukan orang sembarangan beliau. Maka kita melihat di dalam Al-Quran. Surat Maryam 19 ayat 71. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi saudaraku semua orang mendatangi neraka. Dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan masuk neraka. Ada orang yang berkata masuk neraka itu hanya sebentar. Kalau sudah habis masa hukuman... Maka orang tersebut diambil dimasukkan ke surga Bapak ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 81 Bala man atau wa bihi fiha Bukan demikian Melainkan yang benar barang siapa yang berbuat dosa Dan dia telah diliputi oleh dosanya Maka orang tersebut penghuni neraka dan kekal dalam neraka Yang berbuat dosa kata surat al-baqarah ayat 81 orang tersebut penghuni neraka dan kekal dalam neraka orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka Ada juga orang yang berkata nanti Allah akan memisahkan orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu sehebat apa ketakwaan seseorang sehingga orang tersebut layak masuk surga tidak ada satu manusia pun yang tahu dan itu tidak diterangkan Sebesar apa ketakuan seseorang? Sehebat apa ketakuan seseorang? Sejauh mana ketakuan seseorang? Tidak dijelaskan secara detail. Ya, saya tanggapi sedikit dulu, ya. Ini ya, kadang saya agak bingung juga lihat si Usman ini selalu membahas Al-Qur'an, selalu membahas Islam, gitu kan? Entah kenapa, gitu selalu kerjanya memelintir ayat yang ada di Quran. Jadi, dia mengatakan seakan-akan umat Muslim ini kasihan gitu nggak ada standar seberapa takwa gitu seberapa banyak pahala yang bisa kita cari nah inilah saya bilang gagal pahamnya Effendi Usman yang pertama saya mau kasih tahu dulu teman-teman ya orang yang kalau kerja gitu ya misalnya contoh nih kalian lagi kerja nih ya kerjakan misalnya kalian eh, produksi sesuatu terus kerja kalian adalah melihat eh sudah berapa eh sudah berapa gitu itu kerja kalian pasti akan lebih lambat dibandingkan dengan orang yang sudah ya selama lagi ada waktu kerja ya udah kerja gitu jadi kan kita misalnya satu hari kerja 8 jam nih atau 7 jam. Ya udah selama jam kerja itu kerjaan kita adalah ya udah kerjain aja, kerjain aja tanpa kita harus lihat eh sudah berapa, eh sudah berapa gitu. Dikit-dikit kita pergi lihat udah berapa apa gunanya. Coba saya tanya teman-teman. Ya, mana yang lebih cepat kerjanya? Orang yang sedikit-dikit menghitung sudah berapa yang dia siap produksi dengan orang yang fokusnya udah kerjain saja. Lagi ada waktu kerjain saja. Coba saya tanya, Kalian mungkin pernah gitu kan kerja itu sedikit-sedikit lihat yang sudah kalian produksi berapa banyak itu nggak akan kencang nggak akan lebih banyak daripada orang yang fokus dengan kerjanya saja kita di dunia ini ada waktu teman-teman ya, itu yang nggak bisa kalian hindari kita di dunia ini ada waktu di mana waktu ini berbeda antar setiap orang ada yang panjang ada yang pendek tapi itu sesuatu yang fix kematian adalah sesuatu yang fix artinya apa? selama kita di dunia, ya udah kita kumpulkanlah amal ibadah, kita kumpulkanlah pahala sebanyak mungkin. Seberapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan itu urusan Allah bukan urusan kita. nggak perlu kalian dikit -dikit nanya, eh udah buat berapa saya, eh udah siap berapa gitu. diketokin kepala kita. itu kalau kamu produksi kamu lihat sendiri masih mending. itu kalau kalian kerjasama punya atau istilah setiap udah produksi kalian serahkan ke dalam, terus kalian nanya sama orang dalam, eh udah siap berapa aku tadi? diketokin kalau setiap setiap waktu nanya, kamu itu kerja ya udah kerja saja. Kita di dunia ini kumpulkan pahala ya udah kumpulkan pahala. Nggak usah kalian urusin yang lain teman-teman. Gak perlu. Udah saya bilang hidup itu simple saja. Lakukan saja yang terbaik. Ya, lakukan saja yang terbaik. Orang kalau ini ya nabung, orang yang menabung itu yang sedikit-sedikit liatin tabungan ya liatin tabungannya, maka dia nggak akan puas. Tapi kalau ada orang ya udah dapat duit tabung, dapat duit tabung. Sampai di satu waktu baru dia lihat, dia akan tercengang. Oh, uh, udah banyak rupanya, udah sangat banyak. Itulah yang kita lakukan di dunia ini. Fokus saja, ya fokus saja. Terus dia bilang dosa masuk neraka kekal. Ya orang seperti kamu yang kekal di neraka. Ya dosa itu kan ada tingkatannya. Dosa yang membuat manusia kekal di neraka adalah dosa musrik. Nah, dosa syirik, musrik itu masuk neraka kekal, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak benar, itu auto kekalin neraka. Kalau yang lain itu dosa yang masih bisa diampuni oleh Allah, masih bisa. Oke, okay? kita lanjutin lagi. Saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati yang kritis. Berpikir dengan ikhlas, ayo ambil keputusan untuk ikut Yesus. Di dalam Dia ada keselamatan, ada keselamatan yang kekal. Dia memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita, umat manusia. Jangan pernah saudara menyangkal Dia, di luar Dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan, yang ada jaminan kepastian neraka. Oke, okay, di sini ada dua yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama tentu saja pernyataan ya yang disampaikan ya oleh Bapak Kuaris Sihab ya. Ini adalah video lama tahun 2014 ya yang Bapak Kuaris Sihab ini menyatakan tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama kita tanggapi, yang kedua adalah statement dari Effendi Usman yang ya mutar 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 gitu kan wah uh, keselamatan itu ya diberikan diberikan oleh siapa Yesus selalu diberikan oleh Yesus kalau tidak diberikan nggak bisa kita dapat bukan amal ibadah kita yang membuat kita masuk surga tapi pemberian Yesus bla 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 kamu ngerti nggak maksud dari pemberian Tuhan itu seperti apa inilah saya bilang orang-orang yang gagal paham dan coba memelintir ya coba membawa-bawa nama orang-orang yang ada di Muslim untuk dibenturkan kalau anda mengatakan bahwa pernyataan ya dari Bapak Sihab itu ingin menyatakan bahwa Nabi Muhammad nggak masuk surga, itu konyol. Di sini bukan dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak masuk surga, tetapi Sihab menganggap tidak ada satupun manusia yang ya, pantas masuk surga kalau bukan Allah yang mengizinkan. Jadi bukan tidak masuk surga, tapi ingin menyatakan seberapa gitu kan, seberapa penting kita itu mendapatkan rahmat dan izin dari Allah agar kita bisa masuk surga. Itu yang jadi pokok permasalahan. Terus Anda bilang, wah dia di, dikatakan sesat dan sebagainya. Ya, itu kan penafsiran orang masing-masing. Dan itu hal yang lumrah di kalangan manusia. Apakah di kekristenan tidak ada? Silakan Anda cek. Pendeta Niko mengatakan dia punya mujizat. Dibantah oleh Stephen Tong. Stephen Tong dibantah sama yang lain. Orang-orang protestan dibantah sama katolik. Apakah mereka orang yang jahat? Enggak. Mereka orang-orang baik. Saya kenal ya. Bagaimana Pendeta Niko, bagaimana Pendeta Stephen Tong ya. Pak Atong tuh hidupnya luar biasa, hidupnya luar biasa. Tapi apakah dia 100% benar ya enggak? Dari kekristenan yang lain juga bilang dia enggak benar kan gitu. Kalau Anda tanya sama Luga, wah lebih gila lagi. Luga bilang Stephen Tong itu rajanya iblis. Luga yang bilang ya bukan saya, jangan marah sama saya. Di kekristenan juga wah saling cakar-cakaran, kita juga tahu itu. Jadi Manusia itu bukan standar kebenaran. Mohon maaf, ya, walaupun mungkin bapak kurus Sihab ini kan secara keilmuan luar biasa, tutur katanya rapi, tetapi apakah yang dia sampaikan benar? Apa yang membedakan dia dengan manusia yang lain? Ya, nggak ada sama-sama manusia, sehingga perkataannya bisa salah, sama dengan manusia lain bisa salah. Jadi, santai Anda ya, santai Anda. Mungkin saya jelaskan dulu, ya, maksud dari perkataan dari... Uh, ini ya Bapak Kure sihat, biar teman-teman tahu nanti baru kita tanggapi si manusia durhaka ini ya. Yang pertama teman-teman harus tahu, surga itu adalah hak prerogatif dari Allah subhanahu wa taala, surga. Karena yang punya surga itu Allah, bukan manusia. Ya, dialah satu-satunya yang berhak untuk menentukan siapa yang layak masuk surga. Tetapi tentu saja ya, Allah memberikan kisi-kisi. Ya, memberikan ciri-ciri orang yang akan masuk surga agar kita tahu cara masuk surga dan itu dia tegaskan di dalam firmannya Allah, ya ataupun melalui hadis-hadis dari para rasul tentunya kita bisa lihat ada beberapa orang yang jelas-jelas dikatakan dijamin masuk surga ya jadi ada beberapa yang dijamin masuk surga terus kalau kita lihat dari dalil-dalilnya ya, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin masuk surga kita bisa lihat di Quran surat al fat 1 sampai 3 sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Allah memberi jaminan mengampuni semua dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lewat dan yang akan datang. Ini jelas satu penegasan ya bagaimana bahwa Allah itu sudah tahu bahwa apa yang akan Nabi lakukan, ya dosa-dosa apa yang akan dilakukan gitu. Itu semua sudah diampuni. Jadi jelas ya. Bahkan kita juga bisa lihat di Quran surat An-Nisa 69 sampai 70. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Jadi siapa yang mudah di surga? Para nabi, ya, para sadikin, orang-orang yang mati sohid, dan orang-orang saleh Ya, jelas di situ. Mereka ada di surga. Jadi sangat konyol kalau kita mengatakan seorang nabi ya yang dipilih langsung oleh Allah itu tidak ada di dalam surga. Jadi inilah saya bilang yang ingin disampaikan oleh Profesor Kuresihab adalah surga itu haknya Allah. Itu haknya Allah tapi benar. Ya itu benar gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Mau kita seberapa kaya, mau seberapa kita baik, itu semua kembali kepada Allah tetapi ada syaratnya ada syaratnya contoh nih ya yang punya gedung ini adalah bapak uh, bapak Aang gitu bapak Aang punya sebuah gedung di mana syarat masuk gedungnya harus pakai pakaian rapi ya pakai kemeja harus pakai celana panjang pakai sepatu itu syarat yang ditentukan terus kita mau datang pakai sandal swallow kita mau pakai sandal jepit, apakah dikasih masuk? Tidak, kawan-kawan. Tidak. Walaupun kamu ini, ya mungkin kamu ini kenalan atau kamu berteman dengan Pak Aang. Tapi tentu saja, kamu belum tentu dikasih masuk. Karena memang ada syaratnya. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Dan kita kalau lihat di hadis-hadis juga luar biasa banyak penjelasan tentang bahwa Nabi ya. Itu pasti ada di surga. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu dijamin masuk ke dalam surga dan saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi karena umat muslim tentunya sangat mengerti hal ini. Sangat mengerti. Ya. Contoh aja kita bilang hadis riwayat Ahmad 160 1631 Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga ya sudah disampaikan. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan hal tersebut bahwa orang-orang yang soleh tentu saja ada di surga. Untuk itu tidak ada keraguan bagi kita. Tidak ada keraguan. Bagaimana dengan pernyataan dari Effendi Usman? Teman-teman sudah dengar, selalu dia katakan ya, amal ibadah kebaikan kita itu tidak kita bawa. Menurut Effendi Usman, semua yang Anda lakukan di dunia ini, semua Anda tinggalkan, semua sia-sia, semua tidak ada harganya di mata Tuhan. Mereka mau seberapa baik kamu lakukan, mau seberapa banyak orang yang kamu tolong, itu tidak ada nilainya. Inilah yang membuat banyak orang, ya, itu menjadi tidak peduli dengan orang lain, masa bodoh tidak mau membantu orang, tidak mau melakukan kebaikan, karena mereka merasa nggak ada nilainya, teman-teman. Ini sama seperti yang kita sering diskusi. Bagi Effendi Usman dan teman-temannya, Anda membantu setiap hari, sama Anda tidak melakukan apapun, itu sama-sama masuk surga. Yang penting percaya kepada Yesus. Itu iman mereka, ya nggak masalah lah. Saya juga nggak ngerti gitu. Kenapa Anda bisa menerima iman seperti itu? Iman yang hanya mengatakan, oh, yang penting Yesus berikan. Bagaimana mungkin Anda bisa membuat Yesus memperhatikan Anda sementara perbuatan Anda nggak benar. Sementara perbuatan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda ini layak masuk surga. Anda pikir, wah oh, yang penting saya sudah percaya. Saya sudah percaya, saya pertobat. Gitu kan? Tapi Anda tidak melakukan apapun, Anda mau masuk surga. Diluda Anda, Effendi Usman. Saya katakan Anda diluda. Anda berretorika begitu banyak, ini begitu, begitu, ulang, 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 ulang. Anda lupa satu ayat. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Sia-sia. Itu maksudnya apa? Bukti bahwa kita ini adalah orang beriman, tercermin dari perbuatan kita. Anda katakan Anda orang baik. Anda katakan Anda orang yang sudah bertobat. Tapi perbuatan Anda tidak mencerminkan. Itu sama dengan sia-sia. Effendi Usman mengatakan dia sudah lahir baru. Dia sudah bertobat. Tapi mamanya sakit dibiarkan. Mamanya satu-satunya ibu dia. Dan dia adalah anak satu-satunya. Ya, satu-satunya anak yang dimiliki oleh ibunya. Saat ibunya sakit, dia tidak pedulikan. Apakah itu sudah menunjukkan sifat dari orang bertobat? Coba saya tanya kepada teman-teman, terutama teman-teman Kristen, apakah sudah tercermin pertobatan tersebut? Tidak, kawan-kawan, orang-orang seperti inilah yang tidak mungkin bisa mencium bau surga. Haram hukumnya mencium bau surga, jadi perbuatan kita itu adalah cermin dari keimanan kita. Kalau kita ini adalah orang yang beriman, perbuatan kita pasti perbuatan benar. Perbuatan kita itu menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi musibah. Bukan kerjanya menghujat agama lain, menghina orang, ya, memelintir ayat, menyesatkan orang lain gitu. Menggunakan segala cara supaya agamanya laku, supaya perpuluhannya banyak. Bukan seperti itu. Kalau Anda memang bertobat, tunjukkan bahwa Anda menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi sebelumnya. Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita hati nurani untuk bisa membedakan mana yang salah dan benar. Itu yang kalian sebut sebagai Roh Kudus, ya, hati nurani yang bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi kalau hati nurani kalian, kalian latih. Ya, kalian biarkan hati nurani kalian itu selalu melakukan kejahatan kalian kasih makan yang nggak benar hati nurani kalian mati itulah kenapa ada orang yang tega menyiksa binatang membunuh orang sampai berkali-kali padahal kalau kita pikir gitu bunuh binatangnya kita takut kita nggak tega bunuh binatang ya bukan hanya takut gitu nggak tega gitu kita takut ini dosa kita nggak tega lihat dia sakit ini orang ada membunuh manusia yang lain sampai berkali-kali karena hati nuraninya sudah mati ya hati nuraninya sudah mati itulah saya katakan orang-orang seperti ini yang cuman retorika inilah orang-orang yang tidak mungkin bisa mencium bau surga sekali lagi saya pertegas ya surga itu simple itu punya Allah jadi maksud dari Bapak Kure Sihab, contoh nih tadi ya, yang punya gedung Pak Aang. Dia bilang syaratnya adalah harus pakai baju rapi, celana panjang, pakai sepatu. Effendi Usman udah pakai semua. Udah pakai kemeja, udah pakai celana panjang, udah pakai sepatu. Dia mau masuk. Tiba-tiba Bapak Aang melihat, oh nggak pantas ini orang masuk. Nggak pantas. Karena reputasinya tidak baik. Karena orangnya sering melakukan kerusuhan. Tidak, keluar kamu. Boleh tidak? Saya tanya teman-teman. Boleh nggak Pak Aang ngusir dia keluar? Ya boleh, dia yang punya gedung. Dia yang punya tempat. Walaupun syarat sudah kamu penuhi, kalau dia nggak mau kasih kamu masuk, kamu mau ngomong apa? Kamu mau bilang, oh saya temanan sama anak Anda. Saya teman baik anak Anda. Masalah itu yang punya gedung, Pak Aangnya, bukan anaknya tetap kamu akan disepak keluar. Nggak boleh. Jadi, Profesor, Bapak siap itu ingin menjelaskan seberapa pentingnya kita mendapatkan rahmat dan juga izin dari Allah. Seberapa pentingnya itu. Bukan mengatakan, oh Nabi itu nggak mungkin masuk surga, masuknya neraka, beginilah, begitu. Enggak. Ini adalah penekanan seberapa penting kita diterima oleh Allah. Itu yang teman-teman harus garis bawahi dan ketahui ya. Bagaimana cara masuk surga? Dijelaskan kok Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang pelintan. ya Allah itu bukan Seperti ilah Orang lain Seperti Tuhannya Yang bisa berubah Bisa menyesal gitu kan Kalau Tuhan lain itu kan ada menyesal Dulu dia buat peraturan ini, wah oh, nggak cocok nih peraturan. Saya sesali peraturan ini. Saya ubah peraturan ini. Oh saya lihat, ya, si Polan lagi di dalam surga. Nggak cocok dia di surga. Udah saya menyesal. Saya pindahkan dia ke neraka. Allah tidak seperti itu. Allah memberikan ketentuan yang jelas dari zaman Nabi Adam sampai kita, sampai nanti kiamat. Ya. Sampai nanti kiamat, aturannya itu fix. Syarat masuk surga, amal ibadah. Udah. Gak usah pedulikan yang lain. Saya berkali-kali katakan, agama Islam itu agama yang simple, teman-teman. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat rumit gitu, jangan dipikir, "waduh, nanti saya nggak diterima masuk surga karena bukan amal ibadah saja yang diterima, seperti yang dibilang Effendi Usman." Jangan kamu percaya orang seperti ini, mereka ini ya, menganggap bahwa amal ibadah itu nggak ada harga, itulah mereka nggak pernah mau berbuat baik. Itulah kenapa orang seperti Effendi Usman itu tidak ada membantu orang, ya tidak pernah kalian lihat dia melakukan hal-hal yang positif, yang dia lakukan hanya bagaimana memperkaya dirinya sendiri. Karena menurut dia perbuatan baik dia itu nggak ada harga kawan-kawan, nggak -kawan. ada nilainya. Jadi dia tidak akan melakukan perbuatan baik. Kalau kita di Islam nggak usah dengar orang seperti itu. Di Islam sangat simpel, patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Apa saja perintahnya lihat. Apa saja larangannya? Lihat. Jauhi larangannya. Jangan perbuat. Kalau memang sudah terlanjur buat, minta maaf, bertobat. Minta maaf dan bertobat. Sesimpel itu. perbanyak amal ibadah Anda. Jadi jangan kita fokus, wah oh, harus inilah, harus itulah, wah oh, kita harus debatin mereka. Enggak. Kalian bisa lihat, saya udah malas berdebat dengan mereka. Sangat malas. Karena mau kita buat mereka K.O. debat seribu kalipun, itu tidak akan menambah ya jatah saya di surga saya ada kawan-kawan saya ini bisa nambah pahala kalau ada orang-orang yang tersadarkan lewat pengajaran kita walaupun lewat debat ada juga yang tersadar ada yang tersadar lewat debat itulah banyak yang mualaf karena menonton debat lintas agama ya. tetapi bukan karena kita keaukan ka dia bukan karena kita menghajar para polemikus ini enggak tapi karena ilmu yang kita sharing, jadi menghajar ataupun kita ngomong ya sama saja. Kalau saya lebih memilih ya, sudahlah, saya counter saja video-video polemikus ini supaya video-video ini jangan menyesatkan, karena judulnya saja sudah sangat menyesatkan. Ya, judulnya aja kalian bisa lihat, udah menyesatkan karena tujuannya adalah supaya makin banyak umat Muslim yang tersesat. Nah, ini yang kita lawan, ini yang harus kita lawan. Kalau mau dibilang capek, mohon maaf ya. Saya harus jujur katakan. Capek juga ngurusin mereka ini. Lebih enak kita ikutin ya yang lagi heboh-heboh gitu kan. Kayak sekarang lagi lagi sibuk Ica, kita bahas Ica. Wah, lebih enak gitu sebenarnya. Yang view lebih banyak. Tapi ya kita harus selingin juga dengan ilmu-ilmu seperti ini. Biar teman-teman tahu. Ya. Dan kita bisa lihat polemikus makin ke sini. Mereka juga makin banyak ya cara-cara untuk menyesatkan orang. Dan ini yang membuat kita cukup sangat capek. Cukup sangat capek. Jadi mohon dukungannya selalu. ya Buat kami supaya bisa terus mengudara. Terus bisa membantah syubat-syubat yang dibuat oleh para polemikus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Karena saya juga lagi down ini. Ya kesehatan saya lagi benar-benar lagi uh, parah ya. Lagi nggak enak badan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan selalu mendukung channel kami. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.